bukan pasal nak judge anyone. Bukan usaha kita untuk menghukum orang, kita tak tahu niat orang. Tapi Fas rasa itu satu dia pelik sikit lah for me kan. Because I rasa boleh je I keluarkan satu ke Palestin tu semua. Tapi nak kata nak bagi 100% profit tu, ada ke nak buat macam tu kan? Kita tetap kena keluarkan modal kita dan sebagainya. Dan pada Fas sendiri sebagai pengusaha, mesti kita akan ada profit sikit kat situ kan, yang kita akan dapat nilai kita. So I refuse to do that. Semangat-semangat lain yang Fas hasilkan tu tak perlu disebut lah kan. Itu antara Fas Allah. Tapi memang Fas rasa macam nak hasilkan tu Palestin tu semua, I think it's not my time. Tapi ada tak permintaan dari peminat hidung? Ada satu dua je, tak banyak sangat. Tapi Fas rasa itu bukan cara Fas. Mereka memahami lah dia lepas menolak untuk tidak. Of course. Sebab kalau nak Fas nak hasilkan tu Palestin ni, boleh je. Tapi itulah, kalau nak kata 100% profit tu, kan kita mesti nak ada profit juga kan. So I think di situ memang bukan prinsip Fas lah. Tak selari dengan prinsip Fas. Tapi kita doa, doa satu senjata yang paling kuat untuk orang-orang Islam, orang-orang mukmin, insyaAllah mudah-mudahan. Dan semangat-semangat lain yang kita hasilkan tu, kita berikan tu, itu memang antara kita dengan Allah lah kan. Yang datangnya daripada Israel. Wajar. Tapi itulah macam Fas cakap sebelum ni juga, kalau kita nak boycott, memang banyak benda kita boleh boycott. Sebenarnya iPhone pun tak dipakai kan, banyak yang Israel hasilkan kita boleh boycott. Tapi tak kena nak buat iPhone kita kan. Tapi apa yang kita boleh lakukan sekarang, macam jenama-jenama Fas tak boleh sebut sekarang takutkan apa-apa ke. Tapi saya berani je sebut, tapi saya rasa kita tahu dah apa yang menyumbang kepada Israel, pada Zionis ni, yang menghancurkan saudara-saudara kita di Palestin. So memang wajib boycott. Tolong boycott, kerana walaupun ramai yang merasakan boycott tu doesn't work, it's proven, mereka punya stok dah jatuh dan ada banyak kedai-kedai dah tutup dan sebagainya. So itulah kita punya jihad. So memang kita wajib boycott.